Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar acara buka puasa bersama dengan Forkompimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, bujang gadis, serta ratusan anak piatu, bertempat di Wisma Lisudin Rumah Dinas Bupati Bungo pada Jumat 22 Maret 2024. Selain berbuka puasa bersama, Bupati Bungo Haji Masyuri juga memberikan santunan kepada sekitar 100 orang anak yatim piatu berupa bingkisan dan uang tunai. Pada kesempatan itu, Bupati Bungo juga memberikan bonus hadiah kepada pemenang bujang gadis batik Bungo dan bujang gadis Bungo. Tampak hadir pada buka puasa bersama ini Sekda Bungo, para OPD, para anak yatim dan bujang gadis Bungo, serta tamu undangan lainnya. Usai berbuka puasa bersama, acara dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Seperti biasa, kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo, berbuka puasa bersama. Nah, hari ini kita berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim, sekaligus santunan bagi anak-anak yatim. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat, bisa membantu para anak-anak yatim kita yang ada di Kabupaten. Berapa anak yatimnya, Pak? Berapa? 100 orang. 100 orang. Warabungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.